Doa bersama untuk keselamatan bangsa digelar oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bersama Forum Lintas Agama Kota Sukabumi. Doa bersama yang dihadiri berbagai elemen masyarakat ini dilakukan untuk kelancaran pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober besok. Selain itu, hal ini dilakukan untuk mendoakan agar situasi Indonesia aman dan damai. Doa yang dipimpin Kepala Kementerian Agama Kota Sukabumi tersebut diikuti oleh perwakilan masing-masing pemuka dari 5 agama yang berlangsung dengan hikmat. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi berharap semua golongan turut serta menjaga situasi aman dan damai menjelang pelantikan Minggu besok. Selain itu, Fahmi juga meminta kepada warga Kota Sukabumi untuk mengikuti proses pelantikan tersebut dan mengimbau kepada masyarakat tidak berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa. Masyarakat Sukabumi, sama-sama kita mengikuti prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kemudian juga kami menghimbau tidak perlu ada yang berangkat ke Jakarta melaksanakan apakah unjuk rasa atau apapun. Sama-sama kita lihat siaran langsungnya saja dari televisi. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan deklarasi damai yang ditandatangani oleh unsur Forkopimda dan tokoh lintas agama untuk menolak berbagai tindakan yang dapat memecah belah bangsa dengan menolak unjuk rasa anarkis, hoaks, radikalisme, serta terorisme. Budi Setiawan, Bandung TV.